Dan dilakukan masih perbetan bola di sana, saudara-saudara. Nomor punggung 9 Dupon masih Dupon ke belakang sana, dan nomor punggung 5 saudara Iron. Sayang sekali. Ancang-ancang nomor punggung 11 sudah dilakukan shooting, masih bisa dihadang begitu saja. Berbahaya dari Kendida FC ke depan. Nice sekali, masih bisa dihadang begitu saja. Ke depan. Nice sekali, bola meninggalkan. Adalah Syarif nomor punggung 10 mengambil alih. Ancang-ancang sudah dilakukan. Masih perputaran bola di sana, saudara-saudara. Nomor punggung 9 Dupon masih Dupon ke belakang sana, dan nomor punggung 5 saudara Iron. Sayang sekali, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan. Dilakukan ke depan, ayah sekali, masih dibiarkan begitu saja. Dilakukan masih nomor punggung 10 tadi Iron, masih dihadang oleh punggung 11 saudara Akbar. Tadi sudah masih memutar bola, sudah nomor punggung 12 dari Krep Basket. Berbahaya sana, ada Dupon saudara. Masih nomor punggung 7 saudara Asrin tadi ke depan, saya kali kandas rupanya. Kembali ke Gida FC, Asrin otak ketik lagi bola. Sayang sekali, pemain cukup cantik tadi. Balik ke depan, saudara-saudara. Berbahaya. Masih disambar ke depan saja. Kembali yang ingin dimiliki Krep Basket. Berbahaya, otak-atik lagi nomor punggung 12 tadi. Ke atas rupanya, saudara-saudara. Balik nomor punggung 12. Berbahaya dari Gimba FC. Cek. Cek satu lebih. Dan dilakukan di sana, dan nomor 25 terobosan berbahaya. Salah penjaga gawang juga, saudara-saudara. Cukup bercangkung juga yang dimiliki Kendida FC. Kembali sana, dan nomor 27 saudara Asrin masih melebar saja. Shooting langsung tadi masih Asrin, saudara-saudara. Nah sekali, bola tidak bisa diselamatkan. Kembali lemparan ke dalam untuk Grup Basket. Nomor 25 lagi. Ancang-ancang ke depan, berbahaya saudara-saudara. Sana ada nomor punggung 0 dari Kimen tadi. Kembali Syarif, otak-atik lagi Syarif. Shooting langsung Syarif, berbahaya saudara-saudara. Cukup mengacam juga bagi penjaga gawang dimiliki Grand Base Camp. Hampir hand score tadi saudara-saudara. Kembali pandangan gawang untuk Base Camp. Dan dilakukan, ditinggal saja. Sana ada Dupon, masuk. Kembali dengan Asrin, otak-atik lagi bola Asrin, mencari kawan di sana. Crossing, layak sekali, menyepir saja di atas Mr. Gawang tadi. Balik bola meninggalkan lapangan. Sudah dilakukan, bola melanggung di atas udara, saudara-saudara. Hitungan lagi, berbahaya, nomor 12 nama Irfan, shooting langsung tadi Irfan. Masih jauh dari sasaran, saudara-saudara. Meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk Krapaskan. Walaupun 32 ke depan. Layak sekali, kontrol yang kurang akur, saudara-saudara. Saudara Alman tadi. Balik lemparan ke dalam. Sana ada Kelman tadi. Masih Irfan tadi, saudara-saudara. Sayang sekali. Balik lemparan ke dalam untuk Grup Basket. Dilakukan nomor punggung 25 saudara Alan ke depan. Berbahaya. Sana ada penjaga gawang. Dara Adam tadi. Masih Irfan. Masuk kami Asrin tadi, saudara-saudara. Balik nomor punggung 32 dari Basket, saudara-saudara. Masih Grab, otak-atik lagi bola. Dara Irong tadi, masih Irong perebutan bola di sana. Irong, sayang sekali pelanggaran dilakukan oleh Irong. Kembali tangan bebas untuk Grab. Dilakukan Grab ke depan, bahaya. Masih nomor punggung 10 saudara Syarif. Berbahaya sana ada Irong tadi, masih kami Asrin. Gol ternyata saudara-saudara. Dara Asrin. Tapi juga yang dimiliki Kendida FC dari Kelurahan Sambinaya, saudara-saudara. Kembali pandangan gawang. Sana ada Irung, nomor punggung 5, kerjasama dengan Syarif tadi. Masih berbahaya, Krep. Nice sekali. Rotak-atik lagi bola Krep. Sana
ada mampu kosong tadi sudah sebar kembali lemparan ke dalam Nara Sharif sudah dilakukan. Masih perebutan bola lagi di sana ke depan. Berbahaya masih Irong. Ancang-ancang Irong. Shooting langsung Irong. Hampir-hampir saja tadi sudah sebar. Cukup mengancam juga bagi penjaga yang memiliki grab tadi. Masih ke depan. Sana ada Irong lagi kembali. Irong ke depan. Masih Sharif tadi sudah sebar. Berbahaya Kimen. Otak-atik lagi bola Kimen. Pelan saja tadi sudah sebar. Masih Kimen. Pemain cukup mungil juga yang dimiliki. Bunda itu ke depan. Di sana ada Irfan. Masuk langsung Irfan. Cukup. Kembali lemparan ke dalam untuk grab. Baskam saudara-saudara. Dan dilakukan. Sana ada nomor punggung 12 saudara Imam. Kembali Alang ke depan. Bola melambung di atas sudah saudara-saudara. Ayam sekali. Orang meninggalkan lapangan. Dan dilakukan berbahaya. Sana ada nomor punggung 29 saudara-saudara Imam tadi. Sana ada pesawat kembar. Terdapat pemain dari Grab Ruci nomor punggung 32 keluar. Dan dilakukan ke depan. Sana ada Dupon saudara-saudara. Masih Dupon kerjasama dengan Irong. Berbahaya. Ada Kiman. Sana masih Kiman. Ke depan. Adam begitu saja. Orang kapiten tadi. Orang ke dalam. Berbahaya saudara-saudara. Crossing tadi. Ada Dupon kerjasama dengan Sharif. Sayang sekali Sharif. Dilakukan. Masih Imam. Belakang saja. Sudah berpunggung 25. Alam. Melebar di nomor punggung 5 saudara-saudara. Ada Dodi tadi. Masih Dodi. Ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Sayang sekali tadi pelanggaran ternyata. Nomor punggung 10 tadi saudara Harun mendapatkan hadiah spesialis dari wasit. Dan dilakukan berbahaya. Sana ada penjaga yang cukup lincah juga saudara-saudara. Kenapa? Masih sana ada Iman. Otak hati lagi bola Iman. Bersama dengan Imran tadi. Kenapa? Masih berbahaya saudara-saudara. Imam lagi di sana. Sayang sekali dihadang begitu saja oleh Iran. Kembali lemparan ke dalam. Dan dilakukan. Dan ada Astrid tadi saudara-saudara. Kembali Imam. Sambar begitu saja. Mulai saudara Irong tadi. Gerbaskan. Dan dilakukan. Ada nomor punggung 5 saudara Dodi. Kedepan. Masih Dodi otak atik lagi bola Dodi berbahaya. Dan dilakukan. Dengan lagi saja di sana. Masih. Nomor punggung 7 lagi dari Gembira FC saudara Asri. Shooting langsung tadi Asri. Kembali tendangan gawang. Untuk grab basket. Dan dilakukan ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Hampir-hampir saja. Tendangan pojok untuk grab basket. Sudah dilakukan. Ada begitu saja. Oleh Asri tadi. Dan dilakukan berbahaya di sana ada Dodi saudara-saudara. Gampang saja bagi penjaga gawang cukup bercampung juga yang memiliki Kengida FC. Awali percobaan lemparan ke dalam saudara Kimen yang ambil alih. Dan dilakukan ke depan sana ada Dupon. Masih Dupon untuk ketik lagi bola. Kerjasama dengan Asrin. Berbahaya Asrin. Sayang sekali. Masih nomor punggung 12 dari grab saudara-saudara. Kembali Asrin. Sayang sekali Asri, masih jatuh bangun dimiliki Asri tadi. Berbahaya, Iman, terobosan, sayang sekali tadi. Masih nomor punggung 11 saudara-saudara Fatrin. Sayang sekali Fatrin, kembali Dupon saudara-saudara. Berbahaya saudara-saudara. Dari Kenggina membangun serangan sayang sekali kandas rupanya. Masih hitingan lagi di sana. Nomor punggung 10 dari Kepeskan berbahaya ke depan. Masih perebutan bola lagi di sana ke depan. Sana ada Dan Sharif. Oh tak lagi. Maksudnya Asri tadi.
crossing berbahaya saudara-saudara. Tampar ke depan saja. Berhubung 17 tadi kembali sana ada Syarif menerbang 10 ke depan. Sayang sekali kandas rupanya. Kembali lemparan ke Dasri. Shooting langsung tadi karena Irfan tadi saudara-saudara. Kembali Irfan mengambil alih terangkan pojok dari Kegida FC dan dilakukan berbahaya dengan lagi di sana saudara-saudara. Masih sayang sekali tidak pihak Kegida FC dan dilakukan ke depan. Sana ada Dodi ke depan saja saudara-saudara. Masih Kimen sana berbahaya. Kembali Dodi lagi saudara-saudara depan kerjasama dengan Imam. Sayang sekali terlalu buru-buru tadi. Sana di penjaga gawang saudara Adam. Kembali di sana ada Asrin. Lemparan ke dalam untuk Kegida FC dan dilakukan ingat lagi di sana saudara-saudara. Bahaya disambar begitu saja ke depan. Sana ada Kimen usaha menghalau. Lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya. Sana ada Fatrin. Berbahaya Fatrin. Shooting langsung tadi. Kembali nomor punggung 10 dari Syarif ke depan. Sana ada Asri. Masih Asri. Syarif berbahaya. Asri kita akan dimiliki Kegida FC tadi saudara-saudara. Kembali grab rescue saudara-saudara mencari kawan di sana. Ke depan terobosan berbahaya. Sana ada Fatri. Kembali nomor punggung 10 Syarif kerjasama dengan Asri. Di sana ada Irfan. Shooting langsung tadi saudara-saudara. Dengan skor 2-0. Shooting langsung tadi Greg. Berbahaya masih dari Greg saudara-saudara. Sana ada Dupung tadi. Masih Asri berbahaya. Pelan saja Asri. Shooting langsung. Hampir-hampir saja Syarif. Terlalu pelan tadi. Kembali Dupung saudara-saudara. Memang cukup bercangkung juga ini dimiliki Kegida FC. Nah Asri ke depan. Landas rupanya saudara-saudara. Terobosan berbahaya. Serangan balik ini dimiliki Grab Basket. Masih nomor punggung 10 ke depan. Sana ada nomor 79. Masih nomor punggung 10 crossing. Berbahaya. Shooting langsung tadi. Raih maaf saudara-saudara. Kembali untuk Kegida FC. Nara Adam dan Hawa yang mengambil alih. Sudah dilakukan ke depan. Sambar begitu saja. Masih Yasrin. Sana ada Dupon saudara-saudara. Masih Dupon pelan saja. Dorongan ke Yasrin. Masih Yasrin. Otak ketinggalan di bola. Sayang sekali kandas rupanya Yasrin. Kembali tangan gawang untuk Grab. Dan dilakukan pelan saja. Berbahaya. Hampir-hampir saja tadi Syarif. Kembali nomor 66 ke depan crossing berbahaya. Sayang sekali. Gampang saja bagi penjaga gawang dimiliki Kegida FC. Kembali Syarif saudara-saudara. Masih nomor punggung 11 ke depan. Sana ada Syarif. Berbahaya Syarif. Shooting langsung Syarif. Gol ternyata saudara-saudara. Pemain muda yang dimiliki Kegida FC ini dengan skor mungkin kecil tapi cedera. Masih nomor 29 saudara Iman. Maksud kami Aiman tadi. Masih Syarif berbahaya. Kembali duduk ke depan saudara-saudara. Sana ada Iron. Masih berputar bola lagi. Berbahaya saudara-saudara. Berbahaya saudara-saudara. Menepis saja. Berbahaya Irfan, maksud kami Sari. Irfan kembali Irfan. Sayang sekali Irfan. Tidak bisa diselamatkan tadi. Kembali Greg. Mata kaki kiri kepala saudara-saudara. Dihadang begitu saja oleh Syarif tadi. Melewati kali saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam. Dari Kimen. Jadi dilakukan. Sana ada Syarif. Kegida FC Greg.
Syarif mengambil alih. Dan dilakukan berbahaya. Hentikan lagi ke sana. Antara Irung tadi saudara-saudara. Masa serang balik lagi dari Grab. Kembali Kiman ke depan. Karena ada Asrin. Masih Bukwon. Langsung saja melempar di sana. Ada Asrin. Masih terus Syarif. Masih Syarif. Pesut. Pertengah 49 keluar. 49 masuk. Cepat, cepat. Ya, kita kembali ke lapangan Mitra Laga. Masih Grab. Hampir yang percaya tadi perebutan bola. Berbahaya. Ya, tinggal lagi di sana. Bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kang Ginda FC. Dara Iron mengambil alih. Melakukan ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Hentinya lagi di sana. Masih. Sana ada Dupon. Kembali berbahaya. Iman. Mana ada penjaga gawang juga saudara-saudara. Masih Syarif. Depan sana ada Dupon. Nah, yang kulit panjang berbunyi menandakan babak pertama telah usai.